pasukan Sri Pahang FC berdepan tugas sukar apabila Bakar berdepan dengan pendahulu Liga Super Johor Darul Ta'zim JDT di Stadium Sultan Ibrahim pada malam ini. Pengendali Sri Pahang, Christopher Gomel berkata, barisan pemain muda bakal menjadi sandaran pasukan selepas beberapa pemain utama pasukan tidak dapat bersama pasukan ekoran masalah kecederaan dan pergantungan. Pemain sayap lincah Malik Ma'arif menyertai dua pemain import iaitu Johan Marshall dan Billy dalam senarai kecederaan, manakala Muslim Ahmad pula menjalani penggantungan kerana kad merah yang diterima ketika perlawanan menentang Sarawak United. Kita berdepan waktu yang sukar, bertemu pendahulu Liga ketika mereka sedang berada pada kemuncak prestasi dan kita pula kehilangan pemain utama dalam masa yang sama. Sukar untuk mencari konsistensi. Kamu boleh lihat sendiri apabila kita menang satu perlawanan, perlawanan seterusnya kita tewas atau cicirkan mata kerana kesilapan mudah. Jadi masalah utama saya sekarang adalah melihat sesiapa yang boleh bermain menentang JDT dan juga menguruskan konsistensi. Saya perlu melihat sesiapa yang tinggal kerana saya tidak mempunyai banyak pilihan. Jadi saya akan pergi ke sana dengan suatu skuad muda. Anda telah pun tengok ramai pemain muda di bangku simpanan pada perlawanan lalu menentang skuad projek FAM dan jumlah itu akan bertambah lagi. Saya perlu memberi kepercayaan kepada pemain muda. Mereka akan belajar sama ada dengan cara yang baik mahupun sebaliknya, saya tidak tahu. Tetapi semua tahu ini akan menjadi satu perlawanan yang sangat sukar. Tetapi tiada apa yang mustahil dalam bola sepak. Sri Pahang kini berada di tangga ke-8 Liga Super dengan memungut 7 mata selepas 7 perlawanan yang diharungi.